Bulan Agustus merupakan bulan yang digunakan untuk menyambut serta memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai kegiatan banyak diselenggarakan, baik di lingkup pemerintahan maupun di lingkup masyarakat secara umum. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, pada tahun 2023 ini, pemerintah Kota Blitar kembali menyelenggarakan Lomba Gerak Jalan yang berlangsung pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023. Lomba Gerak Jalan dibagi menjadi beberapa kelompok, antara lain Lomba Tingkat SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau SMK, tingkat umum, serta tingkat OPD atau instansi sekota Blitar. Lomba Gerak Jalan ini mengambil rute sejauh 3 hingga 4 km. Start lomba dimulai dari depan kantor Wali Kota Blitar, Jalan Merdeka, ke barat, menuju Jalan Teratai, lalu ke Jalan Mastrip, Jalan TGP, Jalan Ahmad Yani, Jalan Diponegoro, Jalan Sultan Agung, Jalan Hos Cokro Aminoto, dan finish di Jalan Semeru atau Utara Alun-Alun Kota Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, tanpa terasa sekarang sudah bulan Agustus, bulan keramat, bulan penuh sejarah bagi kita semua. Salah satunya untuk menandai HUT RI, setiap tahun kita selenggarakan gerak jalan mulai tingkat SD, SMP, SMA, SMK, MA, dan umum serta dari instansi lembaga. Ini penting, tiap tahun kita adakan di samping karnaval dan kegiatan lomba-lomba yang lain. Saya sangat mendukung dan untuk terus ditingkatkan penyelenggaraannya dalam kegiatan gerak jalan ini, karena salah satu dari sekian kegiatan untuk peningkatan rasa nasionalisme dan patriotisme itu adalah melalui baris ini. Jadi dengan baris ini tidak hanya karena ngikuti saja, karena mensyukuri dan juga meneruskan perjuangan pahlawan-pahlawan dulu, bahwa kita harus kompak, solid, dan bersatu dan mensyukuri memeriahkan HUT RI ini. Ya, jadi anak-anak Kota Blitar harus bangga, karena Kota Blitar itu banyak pahlawan nasional. Salah satunya adalah proklamator kita Bung Karno, juga ada Supriyadi dan yang lainnya. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, gerak jalan tingkat SD dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023 ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Bila itu apa budaya, wari itu apa inaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lomba Gerak Jalan diawali dari tingkat siswa SD MI sekota Blitar. Terdapat 164 peserta dan jumlah siswa tiap kelompok peserta sekitar 20 anak.
Yang kami cintai, bahwa kegiatan lomba baris berbaris ini mengawali dari serangkaian kegiatan semarak ulang tahun peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, dengan tujuan bahwa bagaimana sejak dini kita menanamkan jiwa nasionalis dan patriotisme kepada adik-adik semua. Melalui baris berbaris ini, kita belajar melakukan disiplin bersama dan juga kekompakan untuk melakukan gerakan, sehingga dari dasar ini kita bisa mewujudkan atau mengisi kemerdekaan sesuai dengan tingkatannya. Lebih dari itu, bahwa sebagai generasi penerus, harapannya dari dini kita siapkan jiwa nasionalisme dan patriotisme kita, karena sebagai bentuk untuk mengisi kemerdekaan sebagaimana yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan yang telah gugur medali kita. Tidak banyak hal yang kami sampaikan karena waktu sudah siang. Langsung saja dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Lomba baris berbaris tingkat SMP, MTS, dan SMA, SMK, MA secara resmi diberangkatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lomba gerak jalan tingkat SMP dan SMA dilaksanakan pada hari yang sama karena jumlah peserta tidak lebih banyak dari peserta tingkat SD. Thank you.
Usai digelar lomba gerak jalan untuk tingkat SD, SMP, dan SMA, dilanjutkan dengan lomba gerak jalan tingkat umum. Terdapat 116 peserta yang mengikuti lomba ini. Semua peserta merupakan perwakilan dari RT, RW, kelurahan, dan beberapa organisasi di Kota Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang dalam hal ini hadir secara langsung Bapak Ketua DPRD Kota Blitar atau yang mewakili. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala OPD, yang saya cintai dan saya banggakan seluruh peserta baris umum yang diselenggarakan pada siang hari ini, dan juga kepada seluruh masyarakat Kota Blitar yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah pada saat ini kita bisa bersama-sama hadir dalam menyaksikan agenda kegiatan Kota Blitar dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 dengan mengangkat tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para pahlawan kita dulu berjuang sangat luar biasa. Jadi mereka mengorbankan seluruh tenaga, pikiran, bahkan sampai nyawa pun dilepaskan demi mempertahankan kemerdekaan atau meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Kita saat ini punya tugas yaitu memperingati apa yang telah diraih oleh para pahlawan-pahlawan kusuma bangsa yang telah gugur mendahului kita dengan segala pengorbanannya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk mengawali sambutan pada sore hari ini, dan marilah baris berbaris akan segera kita berangkatkan. Regu dengan nomor dada 001 diberangkatkan, perhatian. Langkah tegap, maju. Dan iya, kita berikan tepuk tangan.
ini tadi dimulai jam 1:30 itu sudah berangkatkan dari peserta perjalanan umum. Tepat waktu nih Pak Tri, ya? Ya, tepat waktu karena jumlahnya lebih daripada tahun yang lalu 145, sehingga kita berusaha untuk tepat waktu dan saya lihat semangatnya dari masyarakat dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang berdekatan sangat luar biasa. Itulah yang kita harapkan, semangatnya banyak yang sudah tua-tua, bahkan alumni dari sekolah sampai SMP dulu masih semuanya bergabung kemudian mengikuti ini dalam rangka menyambut dari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Yang saya hormati Bapak Arteria Dahlan, anggota DPR RI Republik Indonesia, terima kasih atas perkenannya hadir dalam rangka mengikuti dan menyemarakkan agenda kegiatan Kota Blitar dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, hadir secara langsung Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Bapak Wakil Wali Kota. Yang saya hormati seluruh kepala OPD, yang saya hormati seluruh peserta gerak jalan HUT Kemerdekaan RI yang ke-78. Dengan memohon ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah gerak jalan dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 akan segera kita berangkatkan. Untuk pasukan Forkopimda Kota Blitar, boleh minta tepuk tangan lebih dahulu. Mohon izin kami siapkan. Lanjut. Maju. Pada hari terakhir digelar lomba gerak jalan tingkat instansi atau dinas sekota Blitar. Diadakannya lomba gerak jalan ini merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan serta rasa terima kasih kepada seluruh para pahlawan dan para pejuang bangsa yang telah rela berkorban untuk berjuang demi merebut kemerdekaan Indonesia.
Baik, jadi pagi hari ini giliran kegiatan baris-baris yang dikumpul seluruh instansi, baik dinas-dinas, sekolah-sekolah, kecamatan, kelurahan, ada kurang lebih sekitar 148 peserta. Alhamdulillah, menunjukkan semangat dalam rangka meriahkan dan menonton pertandingan yang ke-78. Ini termasuk seluruh forum koordinasi pimpinan daerah, ini Pak Kapolres, Pandam, Pak Kejaksaan, pengadilan, semuanya juga ikut. Anggota DPRD juga demikian. Semua ikut tadi Pak, ya. Semuanya ikut, jadi alhamdulillah ini menunjukkan sinergitas dan kebersamaan, terutama di dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia.
beberapa gerak jalan baris-baris itu dilaksanakan selama 4 hari dan ini hari terakhir diikuti oleh instansi lembaga, tidak hanya lembaga semua Pak Jini, tanpa terkecuali ya? SD, SMP, SMA, perguruan tinggi yang di swasta ikut semua. Ini ada 149 peserta yang tadi besar, jadi lumayan banyak 149 dan ini hari yang terakhir dan alhamdulillah baru saja selesai tadi. Dan juga yang menarik lagi, menyemangati kita adalah Bapak Porkomda, di Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Pengadilan, Pak Buawali, dan semua kepala dinas dan juga Pak Ketua DPRD beserta anggotanya semua ikut semua menyemangati seluruh peserta dan juga seluruh lembaga, baik negeri swasta, baik lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan juga banyak juga dari BUMN, BUMD ikut semua. Dan plus semangat semua, ini bukti bahwa kecintaan kita pada kemerdekaan ya, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme tidak hanya pada siswa, tapi juga pada kalangan para pegawai dan semua pendidik dan juga tenaga kesehatan dan lain-lain semua ikut semua. Alhamdulillah, betul-betul setiap tahun kita menyelenggarakan gerak jalan mulai tingkat SD, SMP, SMA, SMK umum dan juga pada instansi atau lembaga negeri swasta sekitar kita. Dengan adanya lomba ini diharapkan bisa mengasah kembali kemampuan PBB dan kedisiplinan. Juga tentunya untuk meningkatkan semangat bela negara dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Diharapkan pula dengan ini bisa menggugah kembali semangat bagi para generasi penerus bangsa.